بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah di kalangan seseorang hamba, yakni seseorang yang beriman di kalangan hamba Allah, lelaki ataupun perempuan, yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, malaikat Allah menjauhkan dia dengan sebab satu hari itu akan mukanya daripada api neraka sejauh 70 musim, yakni 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni ditafsirkan oleh para ulama dengan makna-makna yang luas. Yang pertama, seseorang yang berpuasa satu hari dalam keadaan dia berjuang fi sabilillah. Dia musafir jauh, dia berjuang, dia penat, dia lelah, dia puasa juga. Walaupun Allah Ta'ala mengizinkan dia meninggalkan puasa kerana kesulitan itu. Sebagaimana Nabi SAW yang menuju ke Mekah pada tahun pembukaan Mekah, siapa tengah jalan bulan Ramadan, Nabi berbuka puasa diikut oleh sahabat. Menunjukkan ini diharuskan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada orang tu dia tohok juga. Dia terbang juga. Dan dia mampu menghadapinya. Tak menyakitkan diri dia. Maka dia beri kepadanya puasa satu hari. Jauh daripada api neraka 70 musim. Yakni 70 tahun. Kharif dalam bahasa Arab ialah musim. Kalau di negeri sejuk. Permulaan musim sejuk. Bulan 9 sehingga bulan 12. Tempat kita musim tengkujuh. Maknanya satu tahun. Yakninya 70 tahun. 70 musim, 70 tahun. Dan mengikut satu tafsiran yang lain, dia puasa satu hari. Memang puasa ini kerana Allah Ta'ala, kerana Tuhan suruh. Satu hari puasa dengan ikhlas. Dijauhkan daripada api neraka 70 tahun. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan dia beriman dan percaya dengan janji Allah dan kelebihannya, diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kelebihan orang yang berpuasa bulan Ramadan. Dia berpuasa dengan beriman kepada janji-janji Allah. Beriman puasa itu wajib. Beriman kelebihan puasa itu sangat besar, betul sungguh. Sebagaimana disebut oleh Quran yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lain. Maka Allah mengampunkan segala dosanya yang terdahulu sepanjang tahun. Yang dimaksudkan di sini ialah dosa-dosa yang kecil yang berkait dengan hak Allah Azza wa Jal, hak Allah Ta'ala. Adapun dosa-dosa yang besar memerlukan dia bertaubat. Dia kena bertaubat, kena istighfar dengan syarat-syarat taubat yang terkenal. Dosa yang berkait dengan manusia, dia kena minta halal dan minta maaf. Minta halal dengan manusia dan minta maaf dengan manusia. Itu caranya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." وصفدت الشياطين
muttafaqun alaih. Dan darinya, yakni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila tibanya bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu syurga, dikunci pintu-pintu neraka, dan dibelenggukan segala syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kelebihan bulan Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan kita berpuasa, maka Allah Ta'ala memerintah pintu syurga dibuka. Dengan makna terbuka kepada mereka yang mengerjakan kebajikan, yang mengambil peluang daripada bulan Ramadan. Dibuka kepadanya pintu-pintu syurga. Allah Ta'ala buka. Masuklah. Cara masuknya ialah berpuasa Ramadan. Dan mengerjakan amal-amal yang soleh di bulan Ramadan. Dikunci pintu neraka. Diajar supaya kita meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat bermakna mengunci pintu neraka. Dah ada orang buat maksiat tu dia dibuka. Tuhan dah tutup pintu neraka, dia okeh buka. Dia okeh sendiri. Dia yang buka pintu neraka, itu maknanya. Dia belenggukan syaitan-syaitan. Dia memelenggukan hawa nafsu dia. Bermakna dia mengikat, Allah Ta'ala mengikat syaitan-syaitan. Dengan membelenggukan hawa nafsu. Dah ada juga orang ikut syaitan. Tuhan diikat, Tuhan digali, dia dibuka gali. Dia yang buka ikatan dia sendiri. Allah Ta'ala telah membelenggukan syaitan. Itu jawabnya. Wa anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية مسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. Dan darinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan, dan berhari rayalah kamu bila melihat anak bulan. Jika digelapkan kepada kamu, maka sempurnakah bulan Syaban itu 30 hari. Ada riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz riwayat Bukhari. Dan lafaz mengikut riwayat Muslim ialah, maka jika digelapkan kepada kamu, maka berpuasalah 30 hari. Hadis ini menjadi dalil kepada para ulama yang mengatakan bahawa wajibnya puasa dan sabitnya hari raya dengan melihat anak bulan. Disuruh melihat anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, sempurnakan 30 hari puasanya. Sempurnakan 30 hari bulan Syaban kalau nak memulakan puasa. Kalau hari raya, sempurnakan 30 hari bulan Ramadan kalau nak hari raya, kalau tak nampak anak bulan. Bermakna anak bulan itu dilihat. Kalau gelap tak nampak, sempurnakan 30 hari. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan boleh pakai hisab, pakai falak, ilmu falak, ilmu menghisab, mengira hari bulan. Kalau mengikut hisabnya nampak anak bulan, walaupun kita tak nampak, boleh puasa dan boleh raya. Ini mengikut pendapat setengah ulama. Mengikut pendapat yang lebih kuat, kena tengok anak bulan juga. Kerana ilmu falak ni ilmu yang ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Bukan ilmu baru ilmu falak ini. Tetapi Nabi SAW menyuruh melihat anak bulan. Dan dilakukan di zaman Nabi, zaman sahabat dan tabi'in. Ilmu falak digunakan untuk membantu bagi melihat anak bulan. Bukan menentukan. Menentukan tak boleh. Membantu saja. Ini mengikut pendapat setengah ulama. Ada ulama yang mengatakan, pakai falak boleh. Oleh kerana itulah duduk berlawang. Ini masalah khilaf yang timbul sejak zaman dulu. Yang terkuatnya ialah melihat anak bulan. Kalau tak nampak, sempurnakan 30 hari. Dah negeri lain nampak, itu kerana ada beza. Antara satu negeri, dia ada beza. Kerana
perbezaan waktu. Waktu siang dan malam ada beza. Ada yang siapa? 12 jam beza. Kita dengan mereka 12 jam. Sekarang ni kita pukul 9.40 pagi. Yang mereka 9.40 malam. Kita siang dia malam. 12 jam beza. Ada negeri yang sampai sebulan siang sama. Negeri pulau kutub utara dan kutub selatan. Musim panas siang dalam masa berapa bulan. Musim sejuk pula malam dalam masa berapa bulan. Kali duk main musim gini. Ini dia. Ini kerana kedudukan muka bumi yang kita kena faham. Antara kita dengan negeri Arab, ada beza 4 jam, ada beza 5 jam, ada beza 6 jam. Ada beza 7 jam. Perbezaan waktu. Bila beza waktu, maka waktu melihat anak bulan, itu ada beza juga. Oleh kerana itulah berlakunya perbezaan waktu puasa kerana perbezaan masa. Ini tidak menjadi masalah. Itu menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan matahari adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjadi masalah. Kalau ada orang dia rasa nak pakai hisab, tak jadi masalah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid." Barang siapa yang berijtihad, yang mengkaji dalam masalah agama, dalam masalah cabang, lalu dia betul, maka dia dapat dua pahala. Barang siapa yang berijtihad, yang mengkaji dalam masalah agama, tiba-tiba dia salah, maka dia dapat satu pahala. Jangan duduk balah. Ni duduk balah. Duduk balah masalah-masalah khilaf. Nak pakai tengok anak bulan ke, nak pakai hisap, duduk balah. Baca tahayat gerak jari ke, pakai senyap jari, duduk balah bak tu. Orang kafir duduk mengetah negeri, duduk balah bak jari. Balah bak tengok anak bulan. Ini dia. Jangan balah masalah-masalah khilaf. Inilah yang menyebabkan Abdullah bin Umar memarahi seorang haji yang datang dari Iraq. Tanya dia, "Wahai Tuan Abdullah bin Umar, orang alim di Mekah, sahabat Nabi. Apa hukum nyamuk pecah di baju?" "Nyamuk pecah di baju saya, darah sikit. Apa hukum? Batal tak sembahyang saya?" Abdullah bin Umar tanya, "Mu dari mana?" "Dari Iraq." "Dari Iraq? Mu dari Iraq. Mu tahu dah cucu Nabi kena bunuh, Saidina Husain. Ini bulan Muharram, cucu Nabi dibunuh di Iraq. Mu tanya aku darah nyamuk, mu tak tanya darah cucu Nabi yang disembelih di Iraq." Ini dia. Duduk balah pasal darah nyamuk. Batal tak batal sembahyang. Cucu Nabi kena bunuh tak hera. Wak tak tahu. Ini dia marah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini sebagai satu contoh. Begitulah. Duduk balah pasal nawaitu. Ada usali ke tak ada usali. Bang dua kali ke bang sekali sembahyang jemaah. Subuh bang dua kali ke bang sekali, duk balah bak tu. Padahal benda sunat. Duk balah bak benda sunat. Hingga benda wajib. Hak dah semayang teruh dah lah. Hak dah semayang banyak. Hak buka kepala duduk banyak. Hak tutup aurat. Hak kena tunjuk hak tu. Jangan balah hak benda-benda yang akhilah. Sorok yang sudah menjadi lama. Masalah hikap ke masalah. Masalah bermini nak tengok anak bulan. Ini kita kena lihat kepada ulama-ulama setempat. Wallahu a'lam.